Pada soal diketahui, larutan NaCN memiliki konsentrasi 1 molar. Yang ditanya, apa arti dari NaCl 1 molar? Proses menjawabnya, langkah pertama, tulislah persamaan konsentrasinya. Rumus molaritas sama dengan mol dibagi volume. Sekarang yang dicari adalah mol. Mol sama dengan molaritas dikali volume. Molaritasnya adalah 1 molar atau 1 mol per liter dikali 1 liter. Maka mol NaCl adalah 1 mol. Maka kedua adalah mengartikan larutan berdasarkan persamaan mol. Berdasarkan tabel periodik, ARNA adalah 23, sedangkan Cl adalah 35,5. Sehingga massa molekul relatif atau mRNaCl adalah 58,5 gram per mol. Sehingga cara mencari massa sama dengan mol NaCl dikali mRNaCl. Mol NaCl adalah 1 mol. Kemudian mR-nya adalah 58,5 gram per mol. Sehingga diperoleh massa NaCl sama dengan 58,5 gram. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka disimpulkan bahwa larutan NaCl dengan konsentrasi 1 molar sebanyak 1 liter mengandung 1 mol NaCl, yang menandakan bahwa larutan tersebut terdapat NaCl sebanyak 58,5 gram.